untuk pendekatan masyarakat dalam erti kata menyantuni mereka sepanjang masa. Kita ada di peringkat jawatan kuasa UMNO cawangan, sayap-sayap, di peringkat bahagian, begitu juga komponen. Kita sama-sama berganding bahu jika ada isu-isu tertentu itu, maka kita akan boleh mampu untuk menjawab apatah lagi golongan anak-anak muda hari ini yang 18 tahun sebagai pemilih ini perlu untuk didekati dan juga disampaikan maklumat-maklumat yang betul. Dan insyaAllah kita sentiasa bersama berkolaborasi bersama dengan persatuan, NGO dan sebagainya supaya mereka mendapat maklumat yang tepat. Dan kita kena faham, bila pembangkang sudah pasti mereka akan memomokkan benda-benda yang dilakukan oleh kerajaan walaupun mereka sendiri mendapat manfaat. Jadi itu sebenarnya yang berlaku dalam senario politik dalam negara kita, apatah lagi nak berhadapan dengan Pilihan Raya. Program anak muda ini setakat ini alhamdulillah di peringkat pemuda, puteri, wanita dan juga di peringkat cawangan. Sekarang ini kita melaksanakan program Carnival Sukan Anak Muda di Mentarik. Ada 11 acara dipertandingkan. Tiap-tiap minggu ada saja. Jadi dua minggu lepas sudah ada aktiviti badminton, catur, nanti ada pula dart, carom, bola dan sebagainya. Jadi maksudnya setakat ini kita ada perancangan kita. Maknanya kita nak mendekatkan parti kita ni dengan anak-anak muda. Bahawa kita menjiwai, kita merasai, kita meresapi bersama-sama dengan mereka. Mereka bukan nak apa. Kadang-kadang pendekatan-pendekatan dalam bentuk santuni itulah sebenarnya akan memberikan satu keyakinan bahawa pemimpin parti ini sebenarnya begitu dekat dengan mereka. Dan alhamdulillah apa yang kita lakukan itu berjaya mendapat sambutan dan kita akan senantiasalah akan berusaha untuk mendekati mereka, termasuklah memberi maklumat-maklumat, contohnya sambutan birthday, walaupun ia agak biasa saja, tetapi itu juga bila mereka dapat, ia terasa tersentuh, ada orang yang menghargai mereka. Begitu juga dengan program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang lain. InsyaAllah kita di UMNO Bahagian Parit, Barisan Nasional, kita menyusun gerak kerja itu sampailah Pilihan Raya. Kita tidak ada henti. Itu sebab kalau kita lihat program-program di UMNO Bahagian Parit cukup banyak. Semua berkolaborasi secara bersama, bukan hanya kepada golongan dewasa tetapi kepada anak-anak muda ini. Maknanya kita menghargai mereka, termasuklah memberikan motivasi kepada mereka bahawa mereka merupakan pelapis kepimpinan negara di masa yang akan datang.